Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Sumatera Barat mengucapkan selamat atas diresmikannya Gedung Presisi Mapolres Kota Tangerang oleh Bapak Kapolri, dan selamat menempati gedung yang baru. Semoga terus bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Salam Presisi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Andrianto S.H.M.H. Kabareskrim Polri sekaligus Kapolres Kota Tangerang yang ketiga, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dalam perjalanan akhirnya Polres Kota Tangerang memiliki mako yang luar biasa, bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai inisiasi dari Bapak Kapolri sehingga bisa terbangun Gedung Presisi. Dan ini saya mengucapkan selamat atas diresmikannya gedung yang memang menjadi inisiasi Bapak Kapolri pada saat beliau menjadi Kapolda. Mudah-mudahan berdirinya gedung ini, kemegahan gedung ini akan menjadi kebanggaan bagi anggota Polres Kota Tangerang, meningkatkan motivasi dalam meningkatkan pekerjaan dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita Bapak Kapolri menuju pelayanan, transformasi Polri menuju pelayanan yang prima sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen Pol Dr. Andus EDS Tamunan MSI, Wakapolda Jawa Barat sekaligus Kapolres Kota Tangerang yang keempat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mengucapkan selamat atas pembangunan Gedung Presisi Polres Kota Tangerang atas inisiasi Bapak Kapolri. Semoga dengan diresmikannya Gedung Presisi Polres Kota Tangerang dapat meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat sehingga terwujudnya Polri yang presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inspektur Jenderal Polisi Wahyu Widodo, Kapolda Aceh, mengucapkan selamat atas diresmikannya Gedung Presisi Mapolres Kota Tangerang oleh Bapak Kapolri. Semoga dengan diresmikannya Mapolres Kota Tangerang dapat memberikan pelayanan kinerja yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Tangerang. Semoga Polres Kota Tangerang dan seluruh jajarannya dapat mengimplementasikan program prioritas Kapolri dan melaksanakan transformasi menuju Polri yang presisi. Salam Presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Presisi. Saya, Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Bambang Purwandogo, mengucapkan selamat atas peresmian Gedung Presisi Resta Tangerang. Gedung Presisi ini akan membawa semangat, saya yakin itu, semangat kepada anggota Polresta Tangerang di dalam berkarya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan saya yakin Gedung Presisi ini tidak hanya menjadi kebanggaan dari insan Polri Resta Tangerang, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Tangerang. Sekali lagi selamat, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu melindungi kita di dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Salam Presisi, Om Santi, 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presisi. Saya mengucapkan selamat atas diresmikannya Gedung Presisi Polres Kota Tangerang. Semoga menjadi penambah semangat bagi anggota dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadi polisi yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam presisi. Izinkan saya, Kombes Pol Irman Sugema, yang pernah menjabat sebagai Kapolresta Tangerang Polda Banten, yang ke-8, mengucapkan selamat dan turut berbahagia atas diresmikannya gedung presisi Polresta Tangerang oleh Bapak Kapolri. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bupati Tangerang dan jajarannya, serta semua pihak yang telah mendukung berdirinya gedung presisi ini. Semoga gedung presisi ini menjadi sarana penyemangat untuk pelaksanaan pengabdian keluarga besar Polresta Tangerang kepada masyarakat, bangsa dan negara menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Brigadir Jenderal Polisi Asep Edi Suheri, Karporwas PPNS Presisi Polri, mengucapkan selamat atas diresmikannya gedung presisi Mapolresta Tangerang oleh Bapak Kapolri yang telah mendukung penuh proses dari awal pembangunan Mapolresta Tangerang sampai berdirinya Mapolresta Tangerang saat ini. Serta ucapan terima kasih kepada Bupati Kabupaten Tangerang dan jajarannya, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dan jajarannya, serta tokoh masyarakat, tokoh agama Kabupaten Tangerang yang telah mendukung penuh atas proses pembangunan Mapolresta Tangerang sehingga dapat berdiri dengan megah. Semoga dengan diresmikannya Mapolresta Tangerang sehingga seluruh anggota dapat memberikan pelayanan kerja yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang dengan harapan seluruh personil Polresta Tangerang dapat mengimplementasikan program prioritas Kapolri dan melaksanakan transformasi menuju Polri yang presisi. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombes Pol M. Sabilul Alif, Ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang juga Kapolresta Tangerang ke-10, mengucapkan selamat atas peresmian gedung presisi Polresta Tangerang oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa bangga dan bahagia atas selesainya pembangunan gedung presisi Polresta Tangerang yang mengusung konsep smart building ini. Pembangunan gedung presisi ini merupakan inisiasi dari Bapak Kapolri yang waktu itu menjabat sebagai Kapolda Banten. Beliau sejak awal merumuskan pemikiran konsep MAKO dengan sentuhan teknologi informasi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Saya berharap Kapolres yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dapat membawa Polresta Tangerang ini menjadi lebih baik. Berbagai program yang berbasis pelayanan kepada masyarakat agar terus dilanjutkan guna mewujudkan transformasi Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Kepada seluruh anggota, saya berharap agar dukung penuh program pimpinan dan jaga, rawat, serta pelihara gedung ini dengan baik. Semoga dengan adanya gedung baru ini dapat membawa semangat baru dalam berpelayanan kepada masyarakat. Salam hormat, salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Salam presisi. Izinkanlah saya, Ade Ari, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Tangerang, Bapak Ahmed Zaki Iskandar, beserta jajaran, serta seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang atas partisipasi dan dukungannya serta perhatiannya sehingga gedung Mapolresta Tangerang, gedung presisi, bisa terbangun dengan sangat megah. Yang kedua, izinkan kami mengucapkan salam dan selamat kepada Bapak Kapolresta Tangerang serta seluruh jajaran dan keluarga besar Polresta Tangerang. Semoga
dengan adanya gedung presisi Mapolresta Tangerang ini dapat lebih meningkatkan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat Tangerang, sehingga Tangerang semakin gemilang, Indonesia semakin maju. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.